di kantor. Karena tidak ada di rumah. Tidak ada. Cukup, cukup, cukup. Sama sekali. Saya rela mati. Cukup, cukup, cukup. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati, Pak. Sidang pengadilan, ya tentu harus didampingi oleh tersangka, ya. Tunggu, agar tertib, rekan-rekan. Tunggu, sabar. Kami persilakan. Lebih dari dua saksi yang menyatakan bahwa tersangka PS berada di lokasi pada saat kejadian. Jadi kita bukan mereka, kita berdasarkan asumsi. Tolong dipahami ini, rekan-rekan. Tentu teman-teman penyidik bekerja berdasarkan prosedur yang ada, ya, berdasarkan prosedur yang ada dan alat bukti serta barang bukti yang didapatkan. Itu mungkin yang perlu saya tambahkan. Jadi perlu sampaikan di sini bahwa orang tua kandungnya PS ini merupakan mandor bangunan yang sering menerima pekerja-pekerja borongan, baik itu pembangunan rumah maupun renovasi. Nah, di situ punya kelompok tukang ataupun pekerja bangunan. Nah, PS ini termasuk salah satu dari pekerja bangunan yang ikut juga bapaknya manakala mungkin ada proyek bangunan. Dan perlu keterangan juga dari teman-temannya di sana bahwa PS memang sering keluar kampung, dalam artian dia bekerja sebagai tukang bangunan. Dia memang jarang pulang ke rumah. Selama pelariannya dia pernah tahun 2019 balik ke Cirebon, kemudian balik lagi bekerja, kemudian balik ke Cirebon lagi, begitu terus. Karena memang dia sering mencari pekerjaan di luar apa pengalamannya sebagai pegawai buruh bangunan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.